buat kalian yang lagi lapar, yuk datang ke Cisenci. Kita buka jam 9 pagi sampai jam 10 malam setiap hari. Tenang aja, buat yang mager, kita bisa delivery order, bisa juga di GoFood. Chicken Gordon Blue, pakai nasi kentang, buburnya mayo barbecue, itu, terus minumnya yang Milo yang mana sih? Yang Milo, oh ini dia, ya ini nih, oh ya, apa lagi kan? Itu dulu. Chicken Gordon Blue pakai nasi dan kentang, sausnya mayones barbecue. Sama minumannya minum. Siap. Thank you ya. Halo teman santai, ketemu lagi bareng gue Fadli Jackson di channel Santai Bareng Gue, channelnya teman santai. So, kalau kalian lihat di sini ada perbedaan hari ini di episode ini, spesial banget karena gue lagi ada di sebuah resto yang bisa bikin perut kita kenyang. Makanannya banyak, tapi yang paling penting adalah harganya, harga mahasiswa. Kalau lu mau tahu ini mana posisinya, nah ini ada di Cheese and Cheese. Mas santai. Ini makanan favorit gue kok kemari. Mantap. Menunya, gue paling suka adalah Chicken Gordon Blue-nya. Chicken Gordon Blue, pakai kentang, pakai nasi juga. Tuh, kurang apa tuh? Perut gue tuh. Iya, kentang juga, nasi juga. Bumbunya khas gue sukanya. Mayo barbecue pilihan gue. Udah paling top nih, udah ibaratnya kayak bakaran racikan gue nih. Minumnya ini. Milo dinosaurus. Milonya ngambang di atas rasanya. Temen santai mau tahu kayak gimana? Ini rasanya jannah, rasanya jannah. Top pokoknya. Jannah nih makanan. Lebih berasa sih saus jamurnya itu, terus karena kejunya juga banyak banget dia, jadi kayak favorit gue banget lah. Karena murah, harganya juga terjangkau buat mahasiswa, udah gitu juga lumayan enak sih. Karena makanannya sesuai dengan kantong pelajar sih harganya. Selain harganya murah, ekonomis buat anak pelajar, terus enak, sama banyak banget menunya yang asli-asli. Suka aja sih sama sausnya. Saus? Iya. Saus apa? Biasa campur black pepper sama mushroom. Kalau menunya aku lebih sering mesen cicicik, untuk sausnya gue selalu mesen mushroom. Menu favoritnya biasanya oriental chick sih. Spaghetti aglio olio.
Spaghetti chick black pepper. Semua menu suka sih, tapi sambal bawangnya paling enak. Aku yang chikatsu. Nama saya Suryanto Wijaya. Saya sebagai pendiri dan pemilik Cisencik. Kita buka Cisencik dari tahun 2006. Jadi udah sekitar 13 tahunan lah ya. 13 tahunan. Idenya sendiri waktu itu kebetulan saya lulusan perhotelan. Lulusan perhotelan bagian kitchen production, belajar kopi lah ya. Waktu itu habis bekerja di orang dan dapat pengalaman yang kurang enak gitu. Jadi dari situ saya memutuskan buka usaha sendiri deh dari Cisencik ini. Nah, karena mayoritas menu-menu kita itu bahannya tuh ayam dan keju. Andalannya itu cheesy chicken sama chicken garden blue. Cisencik itu kita menyediakan konsep makanan western yang benar-benar affordable, porsinya besar dan rasanya juga enak. Dan yang pasti harganya murah banget. Total ada 5, di Kemanggisan itu ada 2, di dekat di Jalan U19 di seberang kampus Binus Yadan. Terus di Jalan U33 seberang kampus Binus Anggrek. Di Taman Esparman 23 di belakang Untar 1. Terus di Tanjung Gedung 99I di samping Setia Trisakti. Sama yang terakhir di Mercu Buana, di sebelah Mercu Buana di Jalan Meruya Selatan nomor 36B. Kisaran harga kalau untuk makanan kita start dari Rp15.000 sampai maksimal Rp34.000. Belakangan best seller kita itu chicken mozzarella sama chick melted. Chick melted itu jadi kayak ayam crispy digoreng dikasih saus keju. Kalau chicken mozzarella itu ayam crispy dikasih sambal bawang, dikasih topping lelehan mozzarella di atasnya. Oreo Smoothies itu salah satu best seller kita. Kita menyediakan delivery, cuma emang untuk delivery areanya agak terbatas karena di sekitar lokasi terdekat aja. Tapi kalau mau yang lebih luas, kita ada di GrabFood sama di GoFood sih. Filosofi lagi-lagi Cisencik itu kita bikin circle, pertama berarti usaha kita terus berkesinambungan dan logonya sendiri itu keju yang utama sebagai bahan yang utama itu keju dan ayam tuh ada di logo situ. Makanya namanya Cisencik keju dan ayam, mayoritas menu kita emang menggunakan keju dan daging ayam. Walaupun di samping itu kita ada beef, ada fish, sama ada seafood juga kayak kalamari juga ada. Yo teman santai, thank you banget udah pantengin kita di episode kali ini dari awal sampai habis. Udah ngikutin juga tadi gue makan, gila. Sekarang nih gue udah kenyang banget asli. Bentar lagi gue bakal tidur, ngimpi indah, ya kan. Nah ini sekarang kita pamitan dulu deh ke teman santai. Oke. Ya buat teman santai di rumah semua, jangan lupa lo semua pokoknya mulai pagi atau siang atau malam juga boleh. Iya boleh. Yang lagi lapar langsung aja cari yang namanya Cisencik. Mampir kemari, terutama yang di daerah Jakarta Barat itu kudu wajib. Kalau nggak sempat datang, lu bisa order di GoFood, kalau nggak di GrabFood. Tuh. Set aja Cisencik. Cobain langsung biar tahu, biar nggak penasaran. Iya. Jangan cuma liatin gua makan tadi. Cobain temen santai gitu. Dan jangan lupa juga di klik subscribe-nya, di like juga, di komen, sama di share ke teman-teman ya. Biar semoga episode kali ini bisa bermanfaat buat semua yang nonton teman santai. Oke, sekian dulu Fadli Jackson dan Suryanto. Pamit, sampai ketemu di episode santai bareng gue berikutnya. Okay. Ciao. Bye.